Back with me Kenny Rao dari channel Breakfast Club. Sore ini saya ingin sharing sedikit mengenai perkembangan atau perjalanan dog sport IGP di Indonesia dari tahun ke tahun. Nah, mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu tentang apa itu dog sport IGP. Mungkin bisa lihat sedikit penjelasan dari saya di video di atas sini, di mana IGP itu adalah sebuah dog sport yang memadukan keharmonisasian, ketepatan, kecepatan, juga mungkin drive dari anjing, willingness to work dari anjing untuk melakukan tiga buah materi, yaitu tracking atau pelacakan, obedience atau kepatuhan, dan protection atau proteksi. Nah, di sini saya akan mencoba sharing seingat saya ataupun setahu saya mengenai dog sport ini, dan akan saya bagi menjadi dua era, yaitu era di bawah tahun 2009 dan era di atas tahun 2009. Jadi mungkin untuk yang era di bawah tahun 2009, kalau saya ada kurang informasi atau salah menyebutkan nama atau lokasi atau apapun, mungkin teman-teman bisa maklum dan mohon dimaafkan kalau ada salah pengucapan, karena pada memang jauh-jauh di bawah era itu saya belum bermain di dog sport ini, dan tidak banyak footage dan foto yang bisa saya dapatkan di internet. Cuma mungkin sebagian besar saya dapat dari website blackheads.biz, juga YouTube Blackheads, dan juga mungkin dari ada, kalau saya tidak salah, Orchid Kennel, yang dimana saya hanya search mengenai ujian anjing di Indonesia. Nah, teman-teman, sekarang saya ingin share, kita mulai dahulu dari era di bawah tahun 2009. Di bawah tahun 2000, mungkin pada waktu itu sudah ada yang namanya perlombaan atau mungkin pertandingan anjing pintar. Setahu saya di era-era tahun 90-an sudah ada lomba-lomba seperti itu, tetapi mungkin memang belum terpola dalam arti kata seperti saat ini sudah ada aturan harus berapa langkah jalannya, harus belok ke kiri atau ke kanan, harus ini, harus itu. Jadi mungkin di tahun 90-an itu lebih ke pertandingan anjing pintar. IGP sendiri dulu itu bernama IPO, yaitu International Prüfungsordnung. Nah, sebelum menjadi IPO, dulu namanya adalah Shih Tzu. Di Indonesia oleh Bapak Ridwan, Shih Tzu ini sama materinya, yaitu tracking, obedience, dan proteksi, tetapi dibagi menjadi tiga ujian yang berbeda, ya. Nah, jadi dulu itu ada yang namanya anjing sahabat, anjing lacak madia, dan anjing jaga madia. Sebenarnya sama saja dengan IGP, tapi mungkin dibagi menjadi tiga kelas dan mungkin sedikit banyaknya dipermudah pada waktu itu. Nah, berangkat ke era tahun 2000 itu, sebenarnya sudah banyak klub-klub yang ada di Indonesia, klub-klub pelatihan, khususnya pada waktu itu lebih didominasi oleh teman-teman pelatih yang ada di Jakarta, juga di Bandung, dan di Surabaya, Jawa Timur. Nah, dulu itu spot yang dikerjakan adalah anjing sahabat, anjing jaga madia, dan lacak madia. Lalu kalau seekor anjing yang sama
lulus dari ujian anjing sahabat, lalu beberapa bulan kemudian lulus anjing lacak madia, dan mungkin beberapa bulan kemudian lulus anjing lacak madia, maka akan disebut dengan anjing karya guna madia. Lalu klasemen tertinggi pada waktu itu adalah AKG, anjing karya guna, mana seekor anjing harus melakukan ujian pada waktu yang bersamaan atau pada event yang bersamaan, meluluskan di lacak madia, anjing sahabat, dan anjing jaga madia. Apa beda AKG dengan IGP? Pelacakan AKG adalah pelacakan di IGP 1, tetapi obedience dan protection-nya adalah obedience dan protection di IGP 3. Jadi di bagian pelacakan ada hal-hal tertentu yang dipermudah, misalkan penggunaan tali 10 meter, pada zaman itu mungkin boleh 2 meter atau 3 meter. Jadi memang saya harus akuin, di era-era tahun 2000-an itu banyak sekali anjing-anjing yang ikut lomba atau ikut ujian, karena memang peraturan ujian pada zaman itu tidak seketat sekarang, demi untuk merangsang minat atau animo dari para pelatih untuk mengikuti ujian sehingga ramai. Nah, ujian BH sendiri, ujian BH sendiri sebenarnya sudah ada, tapi dilakukan oleh klub Indonesian German Shepherd, karena sesuai pedoman mereka adalah anjing-anjing herder harus mengikuti ujian BH untuk naik ke kelas yang lebih lanjut. Tetapi di Perkin sendiri pada waktu itu BH belum diberlakukan, jadi yang ada adalah anjing sahabat dan lain-lain tadi, atau anjing karya guna tadi. Lalu pada zaman dulu itu, era-era tahun 2000-an, beberapa pelatih cukup ternama seperti dari Astro Kennel, terus dari Cambaraya, lalu dari teman-teman pelatih dari Brigade Anjing TNI Angkatan Udara, juga mungkin dari Cakra Kopassus, juga dari Pomal biasanya di Surabaya. Kalau untuk polisi satwa, seingat saya pada waktu itu tidak begitu banyak yang ikut berpartisipasi di ujian, tapi teman-teman di Pol Satwa ini juga banyak yang berpartisipasi, misalkan ada sebuah acara kegiatan, pameran, dan mereka ikut berpartisipasi meramaikan dengan demo-demo anjing-anjing canine mereka yang luar biasa. Nah, pada zaman-zaman dulu itu memang sangat-sangat ramai sekali untuk acara ujian anjing karya guna, ya kita bilang. Di era tahun 2005 itu juga, para pemain atau pelatih anjing berkumpul dan membentuk sebuah organisasi yang bernama PAKGI. Nah, PAKGI ini adalah waktu itu singkatannya Perkumpulan Anjing Karya Guna Indonesia. Tetapi setahun kemudian atau setahun setengah kemudian berubah namanya menjadi Perkumpulan Anjing Kerja Gabungan Indonesia. Karena begini, dulu memang mereka atau kami, ya, karena saya juga ada di dalamnya, ingin mengembangkan karya guna ini. Tetapi di dalam keanggotaan PAKGI tersebut tidak hanya terdapat para pelatih karya guna, terdapat teman-teman pelatih anjing dari angkatan, termasuk dari Angkatan Udara, Kopassus, dan lain sebagainya. Jadi kita waktu itu berpikir bahwa anjing ini tidak hanya untuk karya guna atau dog sport, kita juga kembangkan lagi menjadi anjing kerja. Ya, waktu itu kerja ini dalam arti kata melatih anjing penjaga, anjing penyerang, dan lain sebagainya. Setelah itu 2 tahun kemudian mungkin, atau lebih ya, mungkin beberapa pengurus intinya sibuk dengan kegiatan masing-masing, lalu perlahan organisasi ini dibubarkan. Sampai pada eranya tahun 2005 atau 2004-2005 kalau saya tidak salah, baru ada satu pelatih bernama Pak Liman. Dia
mulai bermain dengan Malinois dan memperkenalkan dog sport Ippo di Indonesia ini. Jadi Pak Liman itu dulu termasuk orang-orang awal, bisa dikatakan bahkan yang pertama yang memperkenalkan Ippo ke Indonesia, dan saya juga dulu belajar dari beliau. Juga sebenarnya begini, kalau saya ingin flashback lagi, Ippo itu atau IGP itu sebenarnya sama saja dengan AKG, cuma yang menjadi masalah adalah jika kita meluluskan anjing di AKG atau di anjing sahabat, anjing lacak madia, jaga madia, kita akan mendapatkan piagam. Jadi zaman dulu itu berbentuk piagam, bukan logbook ya. Jadi zaman dulu berbentuk piagam dan piala. Tetapi yang menjadi masalah adalah gelar tersebut tidak diakui internasional, walaupun Perkin adalah bawah atau di dalam organisasinya FCI sendiri. Tetapi FCI tidak akan mengakui gelar-gelar tersebut. Nah, pada tahun 2004-2005 sekitar itu, Pak Liman memperkenalkan dog sport Ippo ini, pada waktu itu namanya Ippo, kepada teman-teman pelatih yang ada di Jakarta khususnya, juga kepada peminat-peminat baru seperti saya untuk bergabung berlatih mengenai dog sport Ippo ini. Lalu berjalanlah waktu demi waktu dan mulai ada ujian-ujian yang lebih menarik ya, kalau saya bilang, di mana tahun 2005 itu kalau saya tidak salah itu diadakan di Aldiron, Wisma Aldiron di Pancoran, atau 2006 saya lupa. Waktu itu saya masih belum bermain dog sport ini, masih meraba-raba ya, melihat-lihat, wah anjing bisa diperintah, bisa duduk di arah hari, menggigit dan lain sebagainya, itu buat saya luar biasa sekali. Lalu tahun 2007 saya mulai bermain dan saya belajar di Black Hat Club selama 1 tahun kurang lebih kalau saya tidak salah, dan kita ada beberapa teman-teman juga di sana seperti Pak Effendi, lalu Pak Yudi dan Gunawan, Sesko, Herman, dan ya ada beberapa nama lagi cuma saya juga sudah tidak ingat, dan kami berlatih bersama dan mulai mengikuti ujian-ujian. Tetapi pada waktu itu saya dan rekan-rekan ini juga mengikuti ujian yang namanya anjing sahabat, anjing jaga madia ya. Jadi waktu itu belum ada Ippo, dan BH pun waktu itu belum kita mainkan karena BH waktu itu masih diujikan di IGSC. Perkembangan pelatihan itu cukup menarik dan cukup signifikan, banyak member-member baru. Nah, ini juga yang menjadi bisa dikatakan era baru untuk para apa namanya ya, orang-orang baru seperti saya pada zaman itu untuk belajar melatih anjing, walaupun di klub lain juga sebenarnya sudah ada juga untuk mereka yang ingin belajar melatih anjing. Nah, 2008 saya mulai mengikuti ujian resmi seperti di IPTN ya, IPDN atau IPTN saya lupa namanya, di Bandung, dengan anjing saya, Malinois pertama saya yaitu Jini, untuk mengikuti ujian anjing sahabat. Dan pada waktu itu ada yang kita sebut dengan kejuaraan nasionalnya, dan memang itu adalah acara kejuaraan nasional. Kejuaraan nasional yang diadakan itu adalah kejuaraan nasional di mana anjing mengikuti kompetisi kelas AKG. Pada waktu itu belum ada kompetisi IPO ya, Ippo. Dan Pak Liman keluar menjadi juara dengan Malinois dia, yaitu Black Neck Eso. 2008 terus berlatih dan peminatnya juga cukup banyak, dan puncaknya adalah masuk ke era tahun 2009, di mana tahun 2009 adalah tahun pertama kalinya ujian Ippo diadakan di Indonesia. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke era tahun 2009.
2009 bertempat di Sentul, diadakan kejuaraan nasional Indonesia plus ujian IPO pertama di Indonesia. Nah, pada tahun itu kalau saya tidak salah ingat ada 2 ekor anjing yang mengikuti ujian IPO 1, yaitu Black Neck Gypsy dan Black Head Naga kalau saya tidak salah ya. Dan yang lulus itu adalah Gypsy pada waktu itu. Tetapi Pak Liban juga ada bermain dengan ESO untuk merebut apa namanya itu gelar juara nasional tapi di kelas AKG. Jadi pada waktu itu AKG, anjing Karyaguna, anjing Sahabat, anjing Jaga Madya, Lacak Madya itu pun masih ada. Dan memang kita tidak bisa langsung merubah total peraturan yang ada yang sudah berjalan bertahun-tahun lamanya dengan IPO. Dan memang pada waktu itu IPO ini tidak gampang dilakukan pada waktu itu ya, terutama di pelacakan, terutama di blind search-nya itu. Dan akhirnya AKG tetap menjadi barometer untuk menjadi juara nasional ya. Lalu 2010 mulai banyak yang bermain di IPO, tetapi yang anjing sahabatnya juga ada, ujian-ujian anjing sahabat juga ada. Dan di 2010 mulailah Perkin mewajibkan anjing-anjing yang ingin mengikuti ujian seperti IPO atau AKG itu harus lulus ujian BH dulu. Dan pada waktu itu sudah ada logbook. Logbook ini adalah buku rapor. Buku rapor bagi seekor anjing di mana di dalamnya tertulis kelulusannya atau tidaknya, nilainya, jurinya siapa, lokasi acara di mana, dan lain-lain sebagainya. 2010 itulah saya baru mulai ikut ujian IPO 1 dengan Gini di akhir 2010 dan lulus pada waktu itu, dan berjalan lagi ke 2011 dan 2012. 2011-2012 kejuaraan nasional itu diadakan di Surabaya, 2011 kalau saya tidak salah, dan 2012 diadakan di Serpong. Nah, 2012 ini juga merupakan satu event yang cukup bagus, cukup ramai, karena kalau saya tidak salah itu ada sekitar 8 atau 12 peserta. Salah satunya saya dengan Gini, saya ikut berpartisipasi dengan Tobi dan pada waktu itu berhasil menduduki peringkat 4. Nah, berkembang lagi semakin banyak peminat-peminat baru yang belajar tentang Dogspot IPO ini, lalu juga orang-orang yang ingin belajar tentang helper ya. Nah, di tahun 2012 pada waktu itu, 2011 ujian kejuaraan nasional bukan diadakan di Surabaya, maaf, diadakan di Sentul ya, di Sentul. Dan pada waktu itu masih ada anjing sahabat, anjing Jaga Madya, Lacak Madya, dan karya AKG itu masih ada. Tetapi pada waktu itu untuk memperebutkan juara nasional sudah masuk ke kelas IPO 3 ya, disitulah titik baliknya. Dan 2012 secara resmi AKG, anjing sahabat, anjing Jaga Madya, dan lain-lain ditiadakan. Jadi semua bermain pada satu kelas yang diakui oleh FCI. 2011 dan 2012 merupakan sebuah era yang sangat luar biasa bagi pelatihan anjing, khususnya di Dogsport IPO ini. Karena di 2011 kita juga mengundang juri dari luar untuk kejuaraan nasional tersebut. Juga 2012 menggunakan juri dari Jerman pada waktu itu. Dan tidak sampai di situ, diadakan juga kejuaraan nasional Kapolri Cup. Dan ini sangat luar biasa. Jadi pada tahun itu ada 2 kejuaraan nasional yang diselenggarakan. Dan memang eranya itu benar-benar booming pada waktu itu. Nah, berjalan lagi ke 2013 juga merupakan era yang cukup luar biasa bagi saya. Karena untuk kejuaraan nasional itu saya keluar menjadi juara satunya atau juara nasionalnya, dan juga ada kejuaraan nasional herder IGSC ya, atau kita sebut dengan Siegerprüfung, dan waktu itu saya keluar sebagai juara 3. Dan
perlahan 2014 kembali lagi diadakan di Yogyakarta, di Yogyakarta yang menjadi juara waktu itu adalah Pak Liman. 2013-14 pun merupakan era yang luar biasa juga. Kenapa? Karena beberapa peserta termasuk saya juga berangkat ke Thailand untuk mengikuti Southeast Asia Championship. Dan waktu itu saya keluar menjadi juara 2, ada FND menjadi juara 3. 2014 juga FND berangkat ke Thailand untuk mengikuti event tersebut. Saya tidak ikut waktu itu. Dan 2015 saya ikut dengan Cleo. Dan 2015 diadakan di Bandung. Nah, uniknya di 2015 ini tidak ada yang keluar menjadi juara karena peserta termasuk saya juga semua fail atau gagal di pelacakan. Dan akhirnya 2016 diadakan lagi kejuaraan nasional di Serpong dan keluar menjadi juara adalah Pak Tutut pada waktu itu ya. Dan saya menjadi juara 2. Sebenarnya saya menjadi juara 3 karena ada Pak Halim di juara duanya, tetapi karena satu dan lain hal ya mohon maaf harus didiskualifikasi sesuai peraturannya. Tetapi kemarin juga sempat ada protes atau segala macam, tapi saya harap itu menjadi pelajaran buat kita semua ya, karena di sini juga saya tidak mau cerita terlalu banyak tentang hal itu karena nggak penting juga. Nah, akhirnya sesuai peraturan saya dari juara 3 menjadi juara 2 ya, kurang lebih seperti itu. Tapi pada dasarnya adalah apapun spot itu tetap ada hal-hal yang kurang enak lah ya, tanda kutip kurang enak. Tapi sebagai pemain yang harusnya kita semua mempunyai jiwa sportmanship ini atau sportif, bisa bersama-sama memperbaiki apa yang ada menjadi kekurangan pada event-event tersebut. 2016 itu ya Asia Pasifik sekaligus dengan kejuaraan nasional. 2015 terbentuk juga sebuah organisasi di bawah Perkin yaitu Kipoin, yaitu Klub IPO Indonesia. Dan saya salah satu pengurus di wilayah Jakarta dan mencoba untuk melakukan sosialisasi, melakukan pelatihan bersama dan lain sebagainya. 2017-2018 saya nggak tahu kenapa tidak ada kejuaraan nasional. Dan memang mungkin seingat saya 2016-2017 ini grafik dari Dogspot IGP ini sedikit menurun. 2019 juga menjadi sebuah bisa saya katakan kebangkitan kembali dari dunia Dogspot IGP ini, di mana kita mengadakan kejuaraan nasional, kita mengadakan ujian untuk mendapatkan lisensi helper dan semua berjalan dengan sangat baik. Kebetulan di kejuaraan nasional saya menjadi ketua panitia dan puji Tuhan semua berjalan dengan sangat-sangat lancar. Everybody happy. Dan pada waktu itu keluar menjadi juara adalah Pak Tutut dengan Freddy, lalu ada juara duanya Henry dengan Ito, dan juara tiganya Effendi dengan herdernya saya lupa namanya ya. Dan pada tahun 2019 itu juga sekitar 11 atau 12 orang berhasil lulus menjadi helper dengan lisensi FCI. Dan ini merupakan suatu kebangkitan yang sangat luar biasa. Sekarang 2020 memang kita sedang tidak ada kegiatan apa-apa karena pandemi COVID-19 ini, tetapi saya yakin teman-teman di setiap daerah pasti mulai berlatih, masih tetap berlatih untuk menyongsong mungkin di tahun depan ada ujian atau akhir tahun ini ada ujian. Dan ya itulah yang kita harapkan dari Indonesia. Memang IGP ini sangat-sangat tidak mudah ya, terutama tracking juga, lalu peraturan-peraturannya juga lebih ketat cara penilaian, dan inilah yang memang harus kita lakukan. Tetapi percayalah, kerja keras kita selama bertahun-tahun pasti akan terbayarkan dengan hasil kelulusan yang baik dari anjing kita. Baik teman-teman, itulah sedikit sharing dari saya, sedikit flashback perjalanan dan perkembangan Dogspot IGP di Indonesia dari tahun ke tahun. Seperti yang saya katakan di awal, jika mungkin ada kekurangan informasi, mohon dimaafkan karena pada waktu itu saya belum bermain. Dan semoga kedepannya Dogspot IGP ini bisa terus berkembang lagi dengan hadirnya para pemain-pemain baru, juga pemain-pemain lama tetap melakukan latihan, mendukung, mensupport pemain baru untuk meramaikan Dogspot IGP ini. Oke teman-teman, tetap berlatih, tetap semangat, maju terus Dogspot Indonesia.